Aksionis Damian sedang mempersiapkan ya. Pagelaran tunggalnya. Kira-kira seperti apa konsep dari aksinya nanti? Ini dia. Pencapaian baru di tahun ini akan dibuat ilusionis ternama Damian. Setelah beberapa waktu ini disibukkan dengan tour of air dan pengisi acara dalam sebuah stasiun televisi, suami dari Sarah Wijayanto itu sedang dalam proses membuat pagelaran tunggal yang diberi nama Magic Carnival Roadshow. Sekarang ini lagi on progress, bikin project buat sebenarnya sih konser tunggal, show tunggal lah, karena di Indonesia kan belum pernah ada show tunggal. Jadi ini lagi progres untuk bikin sebenarnya sulap tapi modelnya kayak sirkus keliling. Saya ngerasa sirkus saya bisa, kenapa nggak sulap juga bisa. Cuman saya package dengan whole entertainment, jadi ada sulapnya sama ada apa ya in betweennya pada saat preparation buat sulapnya saya kasih musik. Versinya tuh lebih kayak saya bikin namanya tuh lebih ke karnaval ya. Jadi karnaval. Jadi ada 70%-nya itu disulap. Enggak hanya saya sendiri aja, ada performance lain. Terus gitu saya juga ada semacam badut tapi yang komedian, tapi jadi saya bilangnya sulap lebih ke arah-arah komedi. Jadi tetap basicnya sulap cuma dia komedi. Sama ada pertunjukan nyanyi band, maksudnya band. Nah itu jadi perpaduan antara komedi, sulap sama band musik. Juga di luarnya akan dibuat, kan sekarang lagi ngetren namanya apa, food truck tuh. Nanti akan dibikin seperti itu. Jadi bener-bener udah orang ngalaminnya kayak karnaval deh, kayak luar negeri. Jadi ada tenda itu, mau makan juga bisa pakai food truck, musik, oh udah all entertainment. Mempersiapkan show tunggal tentunya perlu memikirkan banyak hal yang harus dikerjakan. Lalu sudah sejauh apa persiapan yang dilakukan Damian? Kita sebenarnya kalau dari segi konsep sama tim itu sudah 50%. Tinggal ini aja apa namanya kayak propertinya, terus sama kita perizinan, terus kerjasamanya itu yang masih 50-50 lah itu. Kalau sesuai rencana liburan atau mendekati akhir tahun. Rasanya tidak lengkap ya good people jika kita tidak melihat aksi Damian dalam melakukan sulapnya. Well, berikut ini Damian akan sedikit memperlihatkan trik sulapnya yang terekam dalam kamera. Ini triknya pesulap. Jadi ini saya kemana-mana bawanya ini. Ini uang saya. Tapi kalau misalnya karena orang pada saat mau dipakai, mau dibelanjain, suka banget tuh kalau nilai mau dipakai kayak gini dong. Wah. Lihat ini, lihat ya. Udah dapet belum? 1, 2, 3.